Okey, hai, assalamualaikum semua. So, saya ada satu unit peti sejuk ni. Masalah dia body dia terlampau panas. Okey. Sekarang ni dia dah pakai external condenser macam ni. So, berapa dia punya terlampau panas dia tu? Mari tengok sini. Okey. Berapa suhu dia? Boleh nampak tak? Saya buka sikit dia punya screen dia ni. Nampak clear. Okey. Saya buka sikitlah, kasi nampak lagi puas hati. Berapa? Okey. Berapa dia punya suhu dia? 54 darjah Celsius. Itu saya ambil dekat piping sini. Sekarang ni saya nak letakkan temperature ni, termometer ni, saya letakkan dekat filter. Okey, saya letakkan dekat filter eh. Okey, saya dah tampal. Kita tengok berapa suhu dia. Okey, kita tengok berapa suhu dia. Okey, yang ini adalah suhu dekat filter. Okey, jap eh. Tak dekat betul-betul ni. Saya nak pegang pun takut sebab panas. Okey. Kita letakkan ni sekejap. 36. Okey, dia tengah naik eh. Dia stay lagi tengah menaik. Okey, 36.8. Okey, kita tunggu sekejap. 37. Okey. Kita tengok. Yang sini, okey, yang bahagian sini saya letak dekat paip kondenser. Pergi eh, ini paip pergi. Ini paip pergi ni. Ini paip pergi 53. Yang paip balik dia ni, maksudnya sebelum masuk filter ataupun suhu dekat filter pun dah mencecah 39. Nampak tak? 39 dah dekat 40 dah. Ini sebenarnya cerita dia tak normal. Tak normal. Normal berapa suhu filter, berapa suhu kondenser kan? Normal dia sekitar dalam 30 lebih 40 tu dah kira dah tinggi dah sebenarnya. 40 tu paip pergi. Okey, bermaksud ini, paip yang ini. Yang ini sekitar dalam 40 lebih, tapi yang ini suhu dia 50 lebih. Okey, yang ini saya ambil dekat bahagian kondenser, saya pindahkan dia ni duduk dekat bahagian paip discharge kan. Tunggu jap. Saya ambil. Okey, benda ni nampak macam remeh, tapi benda ni paling banyak lakukan kesilapan. Dan kesilapan ni pula, okey, berlaku, okey, berlaku pada customer saya sendiri. Gunting mana? Kelompok gunting? Okey, customer ni berlaku kepada customer saya sendiri. Technician saya sendiri yang buat. Kita tak malulah, kita tak nak cerita orang lain semua salah, kita je betul. Tak ada. Kita cerita juga. Mana yang kita buat tak betul, kita cakap. So, saya tunjuk ni supaya saya punya technician dapat improve. Dan orang-orang yang kaki DIY dekat luar tu yang buat, yang baru nak belajar pun, dia boleh belajar juga benda ni. Dah ready tak? Siapa yang tengah live dengan saya ni? Komen, dah ready tak? Ada yang cakap, assalamualaikum bos. Salam Yomping hadir. Yomping hadir. Terima kasih. Salam bos. Okay. Hai. Saya ambil ni. Ini suhu dia 52. Okay. Yang ini filter. Ini pipe filter. 47. Filter 47. Okay. Saya pindahkan temperature ni dulu. Saya letakkan dekat pipe discharge. Pipe pergi. Mersing hadir. Saya letak dekat pipe discharge. Okay. Tak pun cair bila saya letakkan kat situ. Ini filter 48. Okay. Ini discharge line. Okay. 50. 49.9. Tapi tadi kita buka. Sekarang ni kita pindah kat situ. Saya jangkakan dia akan naik lagi tinggi. Okay. Dia saya jangkakan dia akan naik lebih tinggi. Okay. Sementara menunggu dia naik. Dan insyaAllah saya akan perbaiki apa masalah dia ni. Apa tu, siapa yang nak stay tune, nak belajar, kena tunggu sampai habis. Video ni mungkin panjang sikit. Mungkin ambil masa lebih kurang dalam 45 minit, lebih kurang macam tu. So, masalah dia apa? Masalah dia, kondenser yang technician saya pasang ni terlampau pendek. Berapa U dia pasang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tak cukup. Okay, untuk peti air yang besar macam ni, sekurang-kurangnya kena pakai 13 U. Sekurang-kurangnya, panas dekat kondenser, panas dekat filter ni, panas dekat filter ni, sekurang-kurangnya maksimum lah dalam 40 lebih sikit. Okay, 41, 42. Jangan lebih lah daripada tu. Okay, dapat 40 tu cantik. Dia punya temperature dia. Maksudnya bila kita pegang filter tu, kita pegang filter ni, ini filter, kita pegang filter ni, kita dapat rasa yang itu adalah suhu dalam 40 degree macam tu. So, kalau macam sekarang ni, 51 filter punya suhu. So, pegang memang panas. Okay. Discharge berapa? 60 darjah Celsius. So, sangat panas. So, dia boleh mengakibatkan compressor kong. Dia boleh mengakibatkan peti sejuk jadi kurang sejuk. Dia tak sejuk sangat. Lambat sejuk dan tak sejuk lah senang cakap. So, jalan penyelesaian dia apa? Jalan penyelesaian dia, tukar je kondenser. So, dah ada orang dah cakap komen bersedia ke? Dah, ramai. Ramai eh? Alright. So, last. Sebelum kita nak start.
Okey, boleh angkat tadi. Aku angkat je. Ah, angkat je. Orang tu nak hantar barang tu. Tadi aku angkat phone. Okey, yang ini discharge 62 masih lagi bergerak eh. 63 eh. Okey, panas ke tak panas? 63.2 masih lagi bergerak. 63.3 masih lagi bergerak. 63.4 masih bergerak. Filter itu je gemuk eh. Eh, dah 51. Okey, 51.9 silap bila naik 52. Okey, tak apa. Kita tutup. Kita tutup. Long, tolong aku jap. Assalamualaikum cikgu. Wak pelis. Wak pelis. Okey, tutup kan. Okey. So sekarang ni macam mana nak buat bila dia jadi kes macam ni? Kes yang pertama sekali, kita kena tukar kondenser yang baru. Okey. So yang ini ada gas, saya kena buang sikit dulu gas dia. Okey. Kondenser ni kena tukar yang baru. So ini adalah kondenser baru. Kita akan tukar kondenser ni. Okey. Nampak? Ah, kita kena besarkan lagi kondenser. Tapi sebelum kita tukar kondenser ni, ramai orang mesti tanya, kenapa nak kena pasang kondenser ni? Peti air dah jadi tak cantik. Okey. Isu dia, tak ada pilihan. Kalau dalam bodi dah bocor. Okey, kondenser ni original dia dalam bodi. Perasan tak kalau kita pegang bodi peti air, dia panas kan? Kita pegang sini, kita rasa panas. So sebenarnya dalam bodi tu ada pipe macam ni. So isu dia, pipe yang ada dalam bodi tu dah bocor. Bila dah bocor, takkan kita nak kopek bodi. Jahanamlah peti ais tu. So, kita terpaksalah gantikan pipe yang baru. Tampal dekat bahagian belakang ni. Itulah sebab kita kena gantikan kondenser yang baru. So, nak ganti boleh. Tapi tak boleh ganti terlampau panjang. Tak boleh ganti terlampau pendek. Kalau terlampau panjang, jadilah kes macam saya ni. Maksudnya apa? Filter terlampau panas. Peti air jadi tak sejuk. Macam itulah cerita dia. Okay. Right. Kalau sifu, saya sedia tunggu sifu repair peti sejuk. Okay. Eh. Saya nak belajar, kena lah stay tune. Sebab set hub Sarawak. Okay. Ah, so, ini sebab tu lah. Ini adalah ilmu percuma. Tapi kalau nak belajar lagi, yang lebih mendalam, apa ni orang Sarawak tu ya? Side hub Sarawak, yang Sarawak tu. Ah, so, yang itu boleh join kelas kita dekat Sarawak. InsyaAllah kita ada buat kelas dekat Sarawak bulan 9 ni. Okey. Ha. Kalau buah ingat dia pikul mesin basuh aja. Okey. Ingat. Itu hari dia masuk kelas DIY repair mesin basuh je kan? Betul. Ha, lepas ni kita ada buat ni kan. Ada buat kelas repair peti sejuk juga. Ha, masuk. Ha, so kalau nak join, jom boleh join. Masuk kelas kita repair peti sejuk pula kali ni dekat Kuching Sarawak. Tempat yang sama eh, tempat yang sama. Okey, cuma kita tambah modul repair peti sejuk. Okey. Saya buka dulu. Tak dia. Okay. So sekarang ni, ini pipe rendam air. So kalau orang tanya saya, bang, kenapa air dalam takung ni tak ada? Okay, isu dia tadi nampak tak suhu pipe ni panas? Dia rendam dalam air ni akan panas, dia akan kering secara automatik dia. Itulah cerita dia. Okay, sekarang ni saya nak buka sini. Saya nak keluarkan ni. Okay, dorang. Ambilkan torch. Okay, gas dah keluar. So saya nak bakar dia. Cabut dia punya filter dia. Okay, kasih saya can. Kita nak tukar dia punya kondenser dia. Lepas tu kita akan masukkan gas. Lepas tu kita tengok berapa suhu normal dia. Ramai juga orang tanya, cakap kenapa body terlampau panas lepas tukar kondenser. Okay. Ada gas lagi. Ada gas lagi. Bang, kenapa peti air saya sebelah bawah sejuk jadi air batu juga? Itu damper thermostat dia problem, bang. Itu damper thermostat dia problem lah. Okey, sambil-sambil saya buat kerja ni, sambil-sambil nak buka kondenser ni apa semua kan. So kalau siapa-siapa ada soalan nak bertanya, insyaAllah lah, bolehlah bertanya. Mana saya boleh jawab, saya jawab. Okay, yang pertama. Yang kedua. Okay. Yang kedua. Siapa-siapa yang nak bekerja, saya nak mencari seorang pekerja. Okay. Macam kerani lah kerja dia. Kerani lah. Okay. Perempuan boleh, laki pun boleh. Dua-dua pun boleh. Okay. Perempuan boleh, laki-laki pun boleh. Okay. Kita perlukan segera. So, siapa nak bekerja, boleh WhatsApp saya. Okay, boleh datang terus ke kedai, walk in, interview. So kerja dia apa? Kerja dia adalah kerani. Kerani tapi dia ini lebih kepada media sosial punya kerja jugalah. Okay, follow up saya punya customer.
Okey, telefon customer bagi tahu apa rosak, berapa kos, ha, lebih kurang macam tu je lah kerja dia. Tapi dia tak adalah kerani nak kena buat account ke apa ke, tak ada. Itu bukan kerani macam tu. Okey, tak payah kerani macam tu. Just telefon customer saja. Siapa nak boleh WhatsApp saya. Saya perlukan segera. Bos, kita ada soalan. Okey. Buku DIY tu kalau beli ada video ke? Kalau yeah. ada kalau ada video, videonya akan update atau sama je? Video kita sentiasa update. Bila saya ada buat video macam ni, saya rasa video ni penting, saya akan update. Update, update. Aha, siapa dah beli buku tu pada version yang pertama sampailah sekarang ni kita dah upgrade 3 kali dah. Tiga kali. Kita dah upgrade 3 kali dah buku tu. So jadinya siapa yang beli tu, dia tahulah. Buku tu dah upgrade 3 kali dah. So daripada version yang pertama sampailah yang sekarang, dia 3 kali kita upgrade dia punya buku ni. Okay. So saya nak pasang condenser. Pam satu kali. Ikat skru dia. So masa saya pasang ni mesin, korang tanya kan. Okay. Skru macam tu je. Tak bocor ke? Kalau bocor pun man, dalam pipe dia dah tak guna dah. Kenapa pipe dia tak guna? Kita dah kan dah ganti dengan external condenser lain. So kalau bocor pun dah tak ada hal dah. Bos, macam mana daftar kelas dekat Sarawak? Pergi je dekat laman web kita. Pergi je dekat laman web kita. Tengah 20 orang je lagi tu. Ya Allah, bila-bila masa je tu separuh. Boleh. Okay, tengah separuh lagi tu. Bila-bila masa je kelas tu boleh penuh. Okay? Bila-bila masa je kelas tu boleh penuh. Okay, sebab kita buka itu hari 40 orang. Okay, kita buka 40 orang. Baru 2 minggu dah habis 20. Dah habis separuh. So, saya takut nanti tak sempat lagi bulan 9. Lagilah sekarang ni. Okay, sekarang ni kita longgarkan dia punya, apa orang cakap, dia punya syarat pendaftaran. Itu hari, syarat pendaftaran saya buat adalah deposit kena bayar RM1,000. Sebab kelas tu harga RM2,000, kena bayar RM1,000. 50% lah deposit. Tapi, saya dengar keluhan orang cakap, bang tak ada duit abang tapi nak daftar juga. So, jadinya sekarang ni saya buat deposit RM500 je. Lepas tu kau boleh bayar ansuran, boleh bayar 200, boleh bayar 300, boleh bayar 500 ikut kemampuan sehinggalah bulan 9 nanti sebelum 15 kau kena bayar habis. Okey? Dah habis longgar dah tu kan? Longgar sangat dah tu. Okey. So sini pergi pergi ini filter. Ini filter. So filter dekat sini, saya dah pasang dekat sini. Ini pipe filter dia. Senang je sebenarnya tukar condenser ni. Okay. Allahuakbar. Sambil-sambil saya buat kerja ni, siapa-siapa yang nak say hi, nak bertanya soalan tu, bolehlah bertanya. Loh, minta kopas. Ada soalan, perempuan boleh join kelas tak? Minta kopas satu. Perempuan boleh join kelas tapi bukanlah saya tak galakkan dan bukanlah saya tak sokong. Okay? Tapi bila anda seorang wanita, saya takut anda tak berapa selesa sebab kebanyakannya semuanya adalah peserta lelaki. So nanti bila kita macam ada information sikit lah kan. Okay May, sini datang sini. Saya nak tunjukkan barang ni. So semua umum-umum anda seorang perempuan, so takut anda tak berapa selesa. Macam tu. So boleh, memang boleh. Lagi satu, bila perempuan dia punya kos dia agak lain sedikit daripada lelaki. Okey. Apa yang membezakan dia adalah bila anda seorang perempuan, anda dah tak boleh duduk dom. Okey, anda dah tak boleh duduk dom. Anda kena sewa sebiji selir lain. Maksudnya untuk duduk secara bersendirian, so kat situ ada kos tambahan untuk sewa selir. Cuma kita akan bagi diskaun 50% lah untuk selir tu. Sebab apa? Anda tak dapat duduk dom kan? Itulah. So jadinya kos dia berbeza sikit. Okay. Budak ni time aku buat video, time ni lah dia memekak kat belakang tu. Grok, grok, grok macam tak ada kerja lain lagi. Kan? Mungkin okay, tak tahu kan? Okay. Okay, kita pasang dulu. Okay. Kita reducer pasang dulu satu kat sini. Okay, ini cara saya lah. Okay. Tak semestinya cara saya ni betul. Korang suka tengok, kau suka nak buat, kau copy je lah. Okay. Halal, halal. Ni halal ilmu kita buat. So, saya selalu cakap dalam mana-mana lah. Dalam kelas saya ke, ataupun dalam video-video saya. Saya tak cakap cara saya betul. Okay. Cara orang berbeza-beza. Skill beza-beza. Okay. Matlamat yang sama. So, jadinya, kalau anda tengok cara saya buka getah ni, anda tak suka. Anda kata, salah bang cara buka tu. Bang,
cara buka tak ada salah. Matlamat dia jangan kita buka. Okey, faham tak? Sebab tu saya tak pernah nak salahkan orang lain punya cara sebab cara orang berbeza-beza. Yang penting matlamat dia sama nak buka. Itu cara saya. So, jadinya tak ada yang salah, tak ada yang betul pada saya. Semuanya sama sahaja. Okey? Okey, bos. Kenapa chiller ada frost? Boleh repair ke? Chiller ada frost? Boleh repair ke? Chiller ada frost, kemungkinan ada masalah pada thermostat. Okey? Kemungkinan ada masalah pada thermostat. Sebab thermostat tu tak boleh nak kontrol suhu dia, membuatkan sampai dia frost. Okey, ini pipe pergi, discharge, dia naik atas dulu. So, ini filter. Kita masuk balik filter kat sini. Okey, kita basing balik. Filter dia masih lagi elok, kita pakai balik. So, kalau siapa tengok saya buat kerja kan, dia tengok kan. Senang benar dia buat kerja kan. Tapi nanti bila dia buat sendiri, Masya Allah, susah benar rupanya. Wedding-wedding tak lekat, wedding-wedding tak lekat. Wedding-wedding tak lekat tu okey. Wedding-wedding bocor. Okey. Tolong saya ambil rod. Ada yang cakap, kita tengah buat benda yang sama sekarang ni bang. Oh iya ke? Saya tengah kondenser, tengah tukar kondenser juga ni. Sampai jom. Kita lumba. Lumba, siapa menang? kita lumba. Okey, siapa-siapa yang nak bekerja, kita perlukan segera. Okey, serius saya cakap, saya perlukan segera. Okey. Siapa yang nak kerja, kita perlukan segera. Nampak tak kat sini? Tengok betul-betul. Sini besi, sini copper. Bila saya letak rod, nampak tak? Dia tak lekat. Inilah yang ramainya orang buat. Dia tak lekat, tak lekat, tak lekat. So, tak lekat sebab apa tau? Sebab salah jenis rod. Kalau untuk besi, kita kena guna rod yang macam ni. Warna biru ni. Blockhead nama dia? Blockhead. Blockhead. Okay. Nampak tak? Bila saya pakai warna biru ni, lekat tak? Kan lekat tu. So, kita kena pakai rod yang betul. Barulah dia. Boleh. Okay. Boleh. Saya nak join kelas. Ada kosong lagi tak? Kalau dekat Sarawak ada. Okay. Boleh daftar terus kat laman web kita. Okay. Dekat Sarawak masih ada. Pergi je kat laman web kita. Dekat V-Farm belum je, Wan? Dekat V-Farm. Kelas bulan 7 dah penuh dah. Kita tak buka lagi untuk tarikh baru. Sebab kita belum ada tarikh lagi. Saya tengok saya punya jadual dulu. Tapi bulan 7 memang dah penuh dah. Okey. Nanti saya tempalkan sikit lagi pakai silver rod. Saya kalau welding ni saya memang suka double kan. Saya tak nak dia ada bocor. Sarawak dekat mana? Sarawak kita buat dekat Kuching. Kita buat dekat Kuching Sarawak. Okey, sini copper-copper, kita masuk copper. Okey, senang je ni. Wrong meter gauge standby. Extension wire rapatkan sikit. Sikit lagi lepas kita dah siap ni. Lepas tu kita vacuum, lepas tu kita masukkan gas. Lepas tu kita boleh dah boleh uji dah. Berapa suhu temperature dia tu? Tempat abang ambil budak practical KV tak? Buat masa sekarang ni kita tak ada ambil budak-budak practical. Tapi kalau ada yang berminat tu, insya-Allah boleh pertimbangkan lah . Tempat sekarang ni lagi dah. Ada apa? Ada dulu kita ambil lah. Ya, dulu kita ambil. Sekarang kita dah tak ada ambil sangat dah. Okey. Kat belakang sini. Macam sekarang ni kat belakang saya ni seorang ni. Ni budak KV ni. Ni budak KV ni. Budak KV. Kau KV mana? Mana? Ini. Port Dickson. Dekat Semenanjung kita tak buat. Kita buat dekat Johor baru je. Kalau kat Semenanjung kita tak ada buat lah, tak ada buat dekat mana-mana. Kita tanya nak buat kelas apa kat Perak tak ada ke kelas. Buat sementara waktu ni belum lagi. Belum ada perancangan. Belum ada perancangan. Bang review rod biru. Okey. Saya bukan tak nak buat rod tua tau. Ramai orang minta saya, bang buat rod tua lah bang. Pusing Perak, pusing Perlis, pusing Kedah, Kelantan, apa semua buat kelas. Okey. Kos untuk buat kelas ni, abang-abang, adik-adik, kakak-kakak, apa semua, tinggi bang. Kita bukan buat kelas, apa orang cakap? Apa tu? Kita bukan buat kelas saham. Duduk semua bawa laptop sendiri. Lepas tu dengar saya cakap, tengok slide. Tak, kita buat kelas praktikal. Bermaksud perlu buat kerja.
So, kadang-kadang orang cakap, alah, buat kelan ni pakai helio je. Okey, bang. Kau bakar ni, pakai gas. Gas nak kena beli. Okey. So, kalau saya nak pergi buat dekat, contohlah kita nak buat dekat Perak. Sebab tadi ada kawan kita tanya Perak kan. Okey. So, aku pergi Perak, nak kena apa? Nak kena bawa peti ais. Nak kena bawa mesin basuh. So, nak bawa pakai apa? Boleh sumbat atas Myvi tak? Myvi kan isking kan? Tak boleh kan? Kena pakai lori juga. So, jadinya dekat situ ada kos. Kos yang sangat banyak. Kos buka. Dikin pam. Okay, sambil-sambil saya buat kerja lah. Kau jangan cakap aku kedekut. Meter gas aku dah, regulator dia dah tak ada pun. Aku pakai lagi. Ini namanya bukan kedekut. Ini namanya apa? Piramid cakap apa? So, dah lupa dah. Garut aku dah ni. Mepik-epik dah. So, kalau ambil kain lembab. Okay, kalau macam saya buat dekat Sarawak eh. Saya pecah kepada 8 kumpulan. Satu kumpulan 5 orang. Kita buat kepada 8 kumpulan. Okay, sebab kapasiti 40 orang. So, saya kena beli peti sejuk ni 8 biji. 8 biji saya kena beli. Okay, lepas tu sedikit information. Dekat Sarawak, saya beli peti sejuk baru tau. Saya beli peti sejuk baru. Saya beli mesin basuh baru. Saya kena modalkan dulu beli mesin basuh. Okay. Saya kena modalkan beli mesin basuh 8 biji baru. Saya kena modalkan beli peti sejuk baru. Itulah kos yang saya kena keluarkan. Itu baru kos. Okay. Itu baru kos beli bahan. Belum lagi kos apa tau. Belum lagi kos bahan-bahan mentah. Belum lagi kos tiket flight. Belum lagi kos hotel. Sebab kali ni kita tak ada apa-apa sponsor, tak ada bekerjasama dengan siapa-siapa. Dewan dekat komplek bilia dan sukan kita kena sewa. Meja kursi dekat komplek bilia dan sukan kita kena sewa. Api air dekat komplek bilia dan sukan kita kena bayar. So, walaupun kelas tu 3 hari tapi kita kena bayar sewa 5 hari. Kenapa saya cakap kena sewa 5 hari? 3 hari hari berlangsung, 1 hari hari sebelum, 1 hari hari selepas. 5 hari kita kena sewa dewan. So, korang boleh kira lah berapa kos untuk kita kena bayar untuk buat satu program di luar. Sebab itulah bila orang cakap, bang, kenapa buat program dekat luar mahal? Kan, kenapa buat program dekat luar sampai RM2,000 pergi Sarawak sampai RM2,000? Tak mahal cakap, kos saya sangat tinggi. Kalau tahun ni tak menjadi, saya buat program ni tak menjadi, tak sampai piawaian dia, tak sampai 40 orang, tobat aku tak akan buat lagi, aku tak akan pergi lagi untuk buat kelas dekat Sarawak lagi. Merajuk terus. Okey, sebab apa? Makan modal. Okey. Kita vacuum. Dah vacuum. Okey. Dah vacuum. Lock lah. Okey. Dah vacuum, lock. Sekejap saja, tak payah lama-lama. Ada okay. Cakap Along ke tu kat belakang, kisah salam. Iyalah tu, selfie, Along tu. Selfie. Okey. Kau dah kenapa? Ni R. Yang atas kan? Mana 1-2-A kan? Ni. Tu kompresor, tengok kompresor. 134A. Kan? Nampak. Budak intern ni kan, budak intern ni aja dah. Tapi dia dah pemenang dah. Kan. So aku minta 134A dia bagi aku 600A. Okey. Kita masuk dulu gas. Lepas tu yang dalam video ni sebenarnya saya bukan nak tekankan apa. Saya nak tekankan berapa suhu sebenar dia. Okey. Okey. On. 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 Sekejap, Pak. On. Okay, kita on. Okay, sekejap. Sebabkan dia pakai PCB board. So, dah ada time delay sikit. Okay, tunggu dia stop. Tunggu dia start. Lepas tu kita akan top up gas sampai ambil kilometer. Kita running sampai 13 PSI. Lepas tu kita akan tengok dia punya suhu. Suhu kodai apa. Suhu filter dia ni berapa. Okay, saya pasang. Bos, Yop Udin tanya, Tuan, Hairul, boleh tanya soalan luar topik tak? Apa tu? Yop Udin. Apa soalan dia? Soalan dia apa? Oh, belum lagi? Belum. Aku ingatkan dia dah ajukan terus soalan tu. Pokoknya belum aju lagi soalan. Dah hidup ke? Dah, bos. Dah, eh? Okay, tunggu kejap. Kompresor belum running lagi. Okay, kompresor kalau running, meter gas ni akan drop. Sekarang ni meter gas belum drop lagi. Saya top up isi lagi. Okay, belum drop lagi, eh? Sekarang ni meter gas dalam 20 lebih. Ampere dekat sini boleh nampak? Ampere dekat sini, bro. Boleh nampak? Masih lagi 0000. Maksudnya belum running lagi. Okay, dia belum start lagi. Dia kalau start, kompresor, dia akan ada tunjuklah berapa dia punya ampere dia. Berapa ampere. Berapa amp dia. Meter gas akan drop. Kita akan maintainkan sampai 13. So, sementara kompresor nak running. Okay. Kita ambil sekali lagi. Termometer.
Sekarang suhu 31. Sekarang ni filter panas lagi sebab apa? Sebab tadi saya bakar kan. Ha, tapi tak apa. Saya letak je dulu siap-siap. Tar dia ni. Tekap kat sini filter. Okay. So, ini suhu filter. Okay, ini suhu filter. So, saya ambil yang ini. Untuk check suhu apa? Suhu pipe pergi. Eh, ataupun pipe kondenser lah. Okay, ataupun kita ambil suhu kondenser lah. Tadi kan kita ambil kat sini kan. Kita ambil suhu kondenser. Allah, panas. Kat sini lah. Okay. Dah. Okay. Kita ambil suhu kondenser. Belum hidup lagi kompresor. Okay, kompresor masih lagi belum hidup. Lambat pula dia hidup kan. Pahal dia lambat sangat. Bos, soalan. Abang, kenapa saya punya mesin basuh bila nak spin jadi bunyi crack-crack punya kuat? Mesin basuh auto ke manual? So kalau kata auto, dia bunyi crack-crack-crack-crack kuat tu, takut ada masalah dekat bahagian remoto ataupun dekat bahagian gearbox. So kalau manual ni, takut ada masalah dekat bahagian mekanism clutch dia ataupun ada masalah dekat bahagian spring gasket dia ni. Okay, kenapa tak hidup ni? Lambat benar dia nak hidup ni kan? So benda macam ni, kalau tadi okay, sekarang tak okay. Jangan panik tau. Kalau kadang-kadang orang yang baru nak belajar repair ni, bila kes macam ni dia panik. Apa hal pula ni? Dia check sana, dia check sini, dia buka sana, dia buka sini, tak payah. Kadang-kadang ada masanya peti ais ni, dia ada time delay dia. Okay, dia perlukan sedikit masa. Lepas tu nanti dia akan running. Cuma dia ambil masa sedikit. Terutamanya siapa-siapa yang buat peti ais Hitachi. Hitachi dia memanglah time delay dia. Memang buat orang, apa orang cakap? Buat macam orang, apa pula masalah ni? 3 minit tak hidup. Kadang-kadang sampai 5 minit baru dia nak hidup. Tu Hitachi lah saya cerita sikit pengalaman kita kan. Tapi ni nampak macam pelik sedikit lah kenapa dia tak running dia ni. Tapi tak apa, kita tunggulah sekejap dia. Kalau tak boleh juga, dia tak hidup juga. Maksudnya saya kena directkan kompresor dia pakai plug terus. Direct. Tadi lampu dalam semua hidup? Lampu hidup kan? Tunggu sekejap lah. Sebab dia guna. Display dia kan? Sebab ni mungkin dia guna komputer board. So jadi dia lambat sikit running dia ni. Kita buka ni kejap lah kita tengok. Mungkin kod-kod ada apa ke kan? Boleh tanya, kenapa pakai tar tak pakai selotip lain? Adakah sebab selotip lain tak kuat? Tak, yang ini sementara je ni. Lepas ni aku buka balik. Yang ini nak letak ni saja. Okay? Itu tak ada kena-mengena. Lagi satu, itu je yang ada. Lagi satu, itu je yang ada. Yang ada dekat tangan, aku sebab sebenarnya ini kita gunakan khas untuk balut capillary tube dekat bahagian cooling coil. Okay. Perasan tak bila kita buka cooling coil, dekat capillary tube masuk tu dia ada tar dia. So, tar tu ada fungsi dia. Fungsi dia adalah untuk serap bunyi. Kalau kita buang dia punya tar, nanti malam-malam, peti ais tu akan bunyi. Bunyi gas masuk. So, punca dia kita tak balut tar balik selepas kita tukar capillary tube. Okay. So, itu adalah pengalaman kita lah. Asal? Asal kompresor ni tak hidup juga ni. Aku dah heran dah ni. Okay. Bang, peti sejuk saya ada keluar air lah. Saya cek ketakungan tak ada, tak ada pula, kosong. Tersumbat lah tu. Tersumbat dekat saluran air buang dia. Tersumbat dekat saluran air buang dia. So dia tak turun dekat bahagian bahagian takung air, tapi dia keluar dekat depan. NARC tanya, ni live ke screen record? Sekarang jam pukul, siap sebut nama dia ni. NARC. Sekarang jam pukul berapa? Pukul 1:50. So jam kau sekarang pukul berapa bang? Jam kau sekarang pukul berapa? Kalau sama pukul 1:50 bermaksud itu adalah live. Okay. So asal tak hidup ni? Aduh wey. Okay. Tunggu sekejap. Tunggu sekejap lah. Tak apa, kau ambil plug tu long. Kau off kan, kau on kan sekali lagi. Okay. Kau off kan, kau on sekali lagi. Okay. Pindah plug, on kan sekali lagi. Bang, apa kebaikan dan kelemahan mesin basuh front load? Kebaikan dia jimat air. Kebaikan dia lagi, space jimat. Kebaikan dia lagi, baju bersih. Kebaikan dia lagi, macam ni lah. Banyak baik sebenarnya. Keburukan dia mahal. Tu je. Keburukan dia repair mahal. Tu je. Ambil multimeter. Mahal repair mahal. Ambil multimeter sekejap. Aku nak check. Asal tak hidup ni.
Asal dia tak hidup pula. Eh, macam-macam. Dia bergurau pula. Kan, orang tengah live. Orang cakap dia suruh berhenti makan dulu. Okay. Tolong pegang seorang sini. Aku nak tengok dia punya power supply dia ni. Okay. Power supply, kompresor merah dengan biru. So, merah, kompresor, biru, light blue kita ambil dekat sini je lah. Light blue, light blue, light blue, sini light blue. Ha. Ini bacaan kompresor. Bermaksud dia tak contact kompresor lagi ni. Okay. Ha, ni bacaan kompresor ni. Dia tak hantar power ni. So, maksudnya PCB board tak hantar power, bukan kompresor kong. Okay. Tadi, tapi aku rasa contact relay tadi. Relay ni ada contact. Aduh. Nampak tak? Bila aku ketuk ni. Relay dia ada macam. Tapi tak boleh juga sebab bila kita ketuk dia akan spark-spark. Dia akan ada sparking-sparking sikit. Tapi tadi masa on, siapa perasan dalam video ni. Saya pegang relay ni. Saya pegang relay ni. Saya rasa relay ni ada contact. Tapi dia tak hantar power. So ada kemungkinan relay tu ada sedikit problem sedikit. Tapi tak apa, ini cerita lain. So sekarang ni ambil wire test, aku direct terus compressor dia. Kita running compressor tanpa menggunakan pendawaian asal dia. Kita senang cakap, kita nak hidupkan motor sahaja. Kita nak hidupkan motor compressor sahaja. Okay, tutup current. Okay, kita running direct terus. Kita running direct terus. Kita ambil terus dia punya. Putra, thank you for the gift. Okay, terima kasih siapa yang bagi saya hadiah tu. Okay, terima kasih sangat-sangat. Okay, kita buka. Okay, relay cantik lagi. Tak ada pun masalah. Kita test hidupkan dia dulu tanpa menggunakan wiring asal dia. Kita nak direct terus. Kita nak tengok dia punya suhu dia berapa. Ni overload. Masuk bang, board mesin basuh tak boleh tekan-tekan. Adakah board rosak? Boleh jadi. Kebanyakan macam tu board rosak lah. Banyak tu soalan bos. Nak saya bacakan ke? Mana yang boleh baca, yang patut kau rasa baca, kau baca lah. Kan? Macam tu. Sambil-sambil aku nak kasih hidup dia ni. Okay, kita running dulu sekejap. Tunggu, kita... peti air saya bunyi bising. Kenapa eh? Ujung ni, Kenapa? Selalunya tu, kalau bunyi bising tu, tengok bunyi tu datang daripada mana. Okay, sekejap saya pasang klem. Kalau bunyi tu datang daripada kompresor, maksudnya ada kompresor lah tu problem. Ujung kalau bunyi daripada fan motor, maksudnya fan motor, okay, on. Ujung Udin, bagi soalan-soalan. Bila kita dah on direct, meter gauge turun. Ampere naik. 0.996. Bermaksud sekarang ni kompresor dah running. Okay, kompresor dah running, kita nak maintainkan dulu. Kita nak maintainkan berapa? Kita nak maintainkan 13 pun dah cukup dah. So sekarang ni filter, ini suhu kondenser. Okay, pasang kat sini lah. Okay, ni suhu kondenser. Okay, ini suhu filter. Okay, ini suhu filter, ini suhu kondenser. Saya akan masukkan gas. Korang jangan cakap aku kedekut yang meter gas aku regulator dah tak ada. Orang berniaga je tahu, dia memang macam tu. Kan, technician aku memang berbulu je dengan aku. Kan? Dia minta aku, memang aku tak beli. Kan, selagi boleh pakai, boleh pakai. Aku cakap, pakai. Saya sebenarnya, saya bukan gila tool. Ada orang, saya tengok lah kan, ada orang dia gila tool. Okay, dia memang buat collect. Semua, ada orang macam saya tengok, dia minat, apa brand yang warna merah tu? Milwaukee. Lepas tu saya tengok ada orang jenis minat macam-macam brand lah. Kan? So jadinya dia akan collect semua tool. Kalau Milwaukee semua, cordless drill dia, tool dia semua pakai satu brand. Dengan troli dia apa semua. Saya sanggup spend duit beribu-ribu semata-mata tu dia punya minat. So saya tak cakap benda tu salah. Tapi saya orangnya tak suka collect tool. Saya kalau boleh ni tool kedai RM2 lah saya pakai. Okay, selagi dia boleh pakai, selagi dia boleh buka. Lagi dia boleh guna, saya guna. Macam ni lah. Tu dah rabak pun, untung besar. Untung banyak, tapi kakai juga kan. Nak budak aku dah, technician aku dah gelar dia kan. Sebab dia yang cakap. Dia yang cakap, bos untung banyak. Meter gear dah buruk pun, suruh tukar pun tak nak. Tak, selagi boleh pakai, kau pakai. Dan selagi boleh pakai, kau pakai. Kalau dah tak boleh pakai, baru kau tukar. Kalau nak tukar pula, okay,
Kena pulangkan dulu tool yang dah rosak, baru boleh bagi tool yang baru. Haa, itu cara aku lah. Itu cara aku. Okey, ini pipe pergi. Okey, pipe pergi dia. Oh, panas kau, pipe panas. Okey, pipe pergi ni memang panas lah sebab ni pipe pergi. Okey, so suhu dia sekarang 45 darjah Celsius. Filter, berapa suhu dia? Cun, babe. 36, 37. Gas sekarang 10 PSI. Okey, gas kan 10 PSI. Ha, kita nak masuk 13. Okey. Amperes kan berapa? Amperes kan 1.01. Ha, okey. So ni suhu 37. Cantik. Tadi berapa? Sini suhu dia 50. Betul tak tadi? Sini 50 tadi. Suhu dekat filter 50. Suhu dekat kondenser berapa tadi? Ha, dekat berapa tadi? Dekat 50 lebih, dekat 60. Ha, kalau tak silap saya lah kan. Kalau silap maafkan saya. Tapi boleh tengok dalam video yang asal tu. Okey, berapa? Ha, okay. Tapi sekarang dia dah cantik dah. Buat bagi rosak masa bos tak ada, lepas tu tukar lah. Bang, 13 tahun bang dalam bidang ni bang. Kau nak kencing aku apa bang? Kau nak kencing aku apa bang? Takkanlah pakai meter gauge ni setahun, tiap-tiap tahun nak kena tukar kan. So jadinya agak-agak lah kan. So jadinya kita pengalaman yang membuatkan orang tak boleh nak pusing-pusing kita lah. So kebanyakannya bos yang kena pusing dengan pekerja ni, sebabnya kebanyakan bos tu dia ada duit je. Tapi dia tak ada pengalaman buat kerja ni. So jadinya dia percaya je budak dia kata, keluar copper satu roll, pasang aircon satu horsepower, habis satu roll. Kan? Banyak kan? Dulu budak-budak aku dulu, musim mula-mula pun dulu macam tu juga. Tapi kita ada pengalaman. So jadinya kita tahu lah. Ha, macam tu. Okay? Alright. So sekarang filter, suhu dia berapa? 38. Filter suhu dia 38. Tengok yang wire ni. Okay. Tengok wire ni. Dia pergi ke filter sekali. So berapa normal suhu filter ni? Biasanya normal suhu filter ni sekitar dalam 40, tak lebih dalam 45 lah. Suhu dia selalunya tak lebih 45. Kita pegang, kita boleh rasa dia suam. Haa, ni sekarang ni 38 ni suam. Cantik lah ni. 38 ni cantik. Okay. So 38 cantik. Sikit lagi gas kita nak running. Tapi saya tak boleh masuk gas terlampau banyak. Sebab apa? Saya direct sekarang ni. Bila saya direct macam ni, fan motor tak running, fan motor tak hidup. So jadinya dia akan jadi macam cepat overcharge. Cepat nampak macam penuh. Tapi sebenarnya tak penuh lagi. Tapi normal suhu dia sekarang ni, korang boleh tengok, suhu filter dia adalah 38, 39, 40. Itu adalah normal suhu filter. So kalau macam tadi, tak normal sampai 50 darjah Celsius. Sangat-sangat panas. So apa yang saya buat? Saya hanya perlu tukarkan kondenser yang lebih panjang, kondenser yang lebih besar. So dapat tak belajar sesuatu? Kalau untuk petai besar ni, berapa U kita kira? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 U. Okay, 13, 14 U cantik. Okay, untuk petai Samsung pula. Untuk petai besar macam ni, kalau tengok dia punya model dia kat sini, RT45L. Okay, ini bermaksud RT Samsung punya kod. 45 ni adalah 450 liter punya saiz seperti sejuk. So kondenser dia saiz lebih kurang dalam 14U. Okay, itu normal lah untuk peti ais macam ni. So dah selesai lah masalah ni. So kita normalkan balik dia punya pendawaian. Lepas tu kita running testing satu malam, letak air. Kalau beku, kita dah boleh halo balik customer ni, boleh angkat balik dia punya barang lah. Right. So belajar sesuatu dalam kita punya video. Tapi sebelum kita nak akhiri kita punya video ni, saya sangat-sangat serius. Saya tengah mencari seorang pekerja, pekerja baru, tak kisahlah lelaki ataupun perempuan. Okey, kerja, skop kerja dia adalah kerani dekat bengkel. Okey, kerani dekat bengkel saya ni. Kerja dia adalah untuk menelefon saya punya pelanggan. Contoh macam ni, peti ais ni dah siap. Okey, saya akan suruh kerani tu, okey, telefon customer ni, nombor telefon ada dekat atas tu. Telefon, cakap peti ais dah siap, dah boleh ambil dah. Ha, so jadinya dia akan kerja dia telefon. Ha, so anda katalah peti ais ni baru sampai, saya cek, kondenser dia rosak. Kalau nak tukar kondenser, harga dia katalah siap masuk gas semua sekali RM300. Kerani tu kena telefon. Okey bang, kak, peti ais ni rosak, nak kena tukar kondenser, harga dia RM300. Nak buat tak nak buat? Kalau nak buat, kita buat terus. Kalau tak nak buat, okey boleh ambil baik semula. Kerja dia melalui kau macam tu je lah. Lepas tu, lepas aku live ni, ada orang komen-komen, kau masuklah dalam aku punya Facebook. Balaslah komen-komen tu apa-apa semua. Itulah kerja yang saya, jawatan yang saya offerkan kepada sesiapa yang berminat. Boleh hubungi saya nombor telefon. Okay, boleh salin siapa nak salin. Ataupun siapa-siapa tengah live dengan saya ni, boleh tak bantu saya tolong tuliskan nombor telefon ni. Tapi atas tujuan untuk cari jawatan kerja, jawatan kosong saja, ataupun nak repair peti sejuk. Kalau korang ada masalah,
peti ais tak sejuk ke, nak tanya-tanya soalan ke, kan, nak berkenalan ke apa, jangan WhatsApp dekat nombor ni. Okey, aku banyak kerja. Eh, 010-792-4898. Ni kita punya nombor telefon yang dekat bengkel dekat sini. 010-792-4898. Kalau nak repair, boleh telefon nombor ni. Tapi kalau nak tanya soalan, nak tanya nak beli spare part, nak tanya nak masuk kelas, WhatsApp nombor lain. Sebab ini adalah nombor untuk kedai repair sahaja. Sebab kalau siapa follow saya, dia tahu saya ada 3 kedai. Okay? Satu kedai repair kat sini. Satu kedai jual spare part. Satu kedai jual buah-buahan. Tak. Satu lagi adalah pusat training saya. So, pusat training saya ada nombor lain. Yang ni nombor lain. Dekat office jual tu nombor lain. So, jadinya kadang-kadang orang marah saya. Aku telefon sini, kau tendang sana. Aku telefon sini, kau tendang sana. Dan kau salah telefon. Macam mana tak kena tendang, kan? So, jadinya pastikan. Siapa-siapa yang nak kerja, telefon nombor ni. Okay? Telefon nombor ni. Kalau nak repair, boleh telefon nombor ni. Sebab ini adalah kedai repair, ya. Barang baik pulih, peti sejuk dan mesin basuh. So, nombor telefon ni. Alright. Dah. Tak nak bebek panjang lagi. Kerja pun dah selesai. Ilmu pun saya dah curahkan. Berapa suhu dia sekarang? Last. Sekarang suhu dia berapa? 41.5. So, masih lagi cantik. Kan saya cakap tadi suhu dia sekitar dalam 40 sampai 45 maksimum lah tu. Lebih daripada tu masuk kondenser tak cukup support. Kalau suhu dia sejuk, pegang filter sejuk. Pegang filter ni sejuk, berair. Apa pula masalah tu, bang? Itu selalunya ada dua masalah. Sama ada kondenser terlampau panjang ataupun kompresor dah low horsepower. Ha, tu kena belajar lah. Itu ilmu lain lah. Tapi untuk ilmu ni, saya dah ajar dah. Saya dah kongsikan dah. Apa yang saya tahu, saya dah kongsikan. Alright. Saya rasa itu sajalah untuk video kali ni. Jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum. Bye-bye. Najimat apa, bos? Kita DIY je. Okay? Right. Bye-bye.